baik selamat siang semua. Minta maaf telat kita ada di sini kelamaan. Baik sesekali kita lama di sini dan ini kata-kata saya bicara saya yang terakhir untuk Anda semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Presiden dan juga Pemerintah yang berkenan menugaskan saya memberikan percayaan kepada saya untuk datang di Paroki Kudus Raden Mojo ini dan juga Pemerintah menerima serta hadiran saya di sini. Saya juga berterima kasih karena saya dapat kesempatan untuk pindah ke Paroki Kudus bagian baru dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pemerintah Kudus yang berkenan menerima hadiran saya di Kedekiman Kudus. Minta maaf kepada Yang Mulia Bapak Uskup dan juga Romo Fiket. Mungkin apa yang diharapkan oleh pimpinan saya selama saya ada di sini mungkin tidak terlihat dan terwujud. Saya minta maaf. Lalu berikut, sewaktu saya ada di sini, berkarya di sini, jadi saya rasa menarik juga ada di sini. Bapak-bapak pemerintah, dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan juga keluarga jajaran pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Memperkenankan kami sebagai imam untuk tampil begitu bagus, tidak ada hambatan, tidak ada kesulitan, keamanan terjamin menara di kota kita. Kita beri aplaus untuk Bapak-bapak pemerintah. Kita juga dalam beberapa situasi, terutama pada pandemi Corona, TNI Polri sangat di depan untuk berjuang membela untuk kehidupan. Juga para dokter, para perawat yang ada di kota ini. Terima kasih banyak untuk pihak keamanan. Mulai dari TNI Polri sampai dengan Bapak-bapak Babin dan juga sampai di desa-desa. Terima kasih. Minta maaf juga untuk bapak-bapak pemerintah. Mungkin kehadiran kami juga di sini membuat hati Anda semua terluka. Dan terima kasih banyak untuk kerjasama. Lalu kebiasaan yang ada yang biasa di bersama kami di paroki ini, bapak-bapak dewan penasihat, bapak-bapak DKP, bapak-ibu dewan paroki, lalu stasi wilayah sampai di KBG-KBG. Kami bekerja bagi sama, satu ramai, tenang, nyaman. Dan mempunyai visi yang sama untuk ke depan. Dan yang Anda semua lihat bisa bangun sesuatu sedikit bukan kehebatan luar, tetapi itulah kehebatan kita semua yang hadir melalui Bapak Penasihat DPP DKP ke wilayah stasi dan KBG. Bukan rumah-rumah yang kasih, tapi kita semua yang kasih.